ini Pak Prabowo. Pak Prabowo, ini dia. Dia dalam jung. Lufrida, saya Oto Hasibuan. Lufrida lagi di mana sekarang? Lufrida? Bagaimana dulu ceritanya sampai Lufrida dihukum gantung tidak jadi? Tengahnya ke Prabowo, bagaimana itu? Ya betul Pak. Apa benar Pak Prabowo datang ke pengadilan waktu Anda disidangkan? Ya betul Pak. Bisa cerita sedikit bagaimana kisahnya? Kisah Bapak Prabowo menolong Anda? Bisa bicara bagaimana dulu bertemu, kenapa Pak Prabowo menolong Lufrida? Sebelumnya waktu itu Pak Prabowo datang bagaimana? Sebelumnya kenal dengan Pak Prabowo? Ya, kenal. Terus Pak Prabowo yang menyewa pengacara untuk Frida? Ya. Bagaimana siapa yang bayar pengacaranya? Berapa kali Pak Prabowo datang mengunjungi Frida di sana? Jadi saya dikenalkan Pak Prabowo harus dikenalkan. Datang? Ada berapa kali? Ya. Kurang 5 kali atau 6 kali. Pak Prabowo hadir di sidang juga waktu itu? Ya, habis itu lagi. Apa kata Pak Prabowo waktu itu waktu membela Frida? Mau bertemu dengan Pak Prabowo? Bisa mau. Sebelum Frida dulu dihukum di sana, dihukum mati ya? Ya. Terus bagaimana bisa jadi tidak dihukum mati? Coba cerita. Nah, dibantu oleh Pak Prabowo. Jadi kalau tidak ada Prabowo, Frida sudah dihukum mati ya? Ya. Bisa dengar, Lufrida bisa dengar saya. Bisa lihat, Pak Prabowo? Ya. Bisa kamu lihat? Ya. Oh, silakan, bisa Pak Prabowo. Lufrida sekarang ada di mana? Ada di Atambua, Pak. Atambua? Ya. Tinggal di dalam Atambua atau di luar Atambua? Ya, luar Atambua, Pak. Berapa jam dari kota?
gua ke kampung itu lebih kurang 1 jam, Pak. 1 jam. Ya. Itu yang di sebelah ibu ya? Ya, ibu, Pak. Ibu. Lufrida sekarang agak lebih gemuk ya? Ibu, Lufrida sudah punya suami kah? Sudah. Anak sudah berapa? Anak sudah berapa? Halo. Halo. Belum punya anak. Oh. Ya. Nanti kalau saya ke atap gua, saya cari ya, Bu Frida ya. Di situ ada Politeknik dari Universitas Pertahanan. Jadi saya sering saya nengok mereka, saya nggak tahu Lufrida ada di antam buah. Sekarang saya, nanti saya cari ya, Lufrida. Lufrida sekarang sudah punya pekerjaan ya? Pekerjaannya sudah tanya, Pak. Ya nanti kan, waktu itu di Johor Baru, bekerja di rumah sakit kan? Ya. Bekerja di rumah sakit nanti dilatih di situ ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa terus ya, bisa bekerja di rumah sakit. Terima kasih. Selamat ya. Nanti sampai kita ketemu lagi ya, berbeda ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada yang mau disampaikan sama Pak Prabowo? Saya itu terima kasih banyak-banyak Pak Prabowo, Pak Prabowo yang telah menghormati saya. Tapi, Pak Prabowo saya tidak ada nggak? Ya. Ya, itu jalan yang harus kita lakukan. Ya. Oke, selamat, terima kasih Lufrida. Baik, terima kasih Lufrida ya. Terima kasih Mbak Frida, terima kasih salam sama keluarga di sana. Teman-teman semuanya, saya tidak perlu bercerita banyak setelah Anda melihat demonstrasi.